Innal hamdalah nahmaddu wasta’ wa inu wastau fiu Wana udu bilillai min sururi an fuina wasayyiati ama mayah dilahu fala mudilla la waay yudliil falaha diyaala Waashadu alla ilaha in lo la wa wax dha la Shararikala la Waashadu anna mu Muhammadan abdu war rasulu la nabiya ba’da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah Qala ta'ala fi kitabihil karim Ya ayuhal ladhina amanu taku allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal haji haji muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah ah, wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar ma'asyiral muslimin jama'ah salat jum'ah rahimani wa rahimakumullah kematian merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala di mana pada akhir-akhir ini kita melihat tidak sedikit saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di mana ini menyadarkan kita bahwa kita ini manusia bukanlah diciptakan untuk kehidupan dunia tapi kita diciptakan untuk kehidupan akhirat karena siapapun kita apakah kita pejabat atau rakyat biasa orang kaya atau orang miskin tua ataupun muda pasti akan mengalami yang namanya kematian cepat atau lambat walaupun kita dalam keadaan sebaik apapun kalau sudah ditakdirkan kematian ke atas kita maka kita tidak akan dapat menolaknya ayna matakun yuydrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah di mana saja kalian berada Kematian pasti akan datang kepada kalian, walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Artinya, dalam keadaan yang sebaik apapun, pasti kita akan meninggal, walaupun terkadang kita tidak tahu apa sebab kematian kita. Karena kematian bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak kedatangannya, maka yang terpenting adalah. Bagaimana keadaan kita ketika itu, yaitu ketika kita dipanggil oleh Allah Ta'ala? Setiap kita yang ada di sini terutama harus bertanya kepada diri sendiri. Kita ingin meninggal dalam keadaan yang bagaimana? Karena yang terpenting adalah mempersiapkan diri, yaitu mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut dan di antara bekal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian pertama adalah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan malaikat. Tiga pertanyaan saja, yaitu siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan apa agamamu sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Barok bin Azib radhiyallahu anhu. Walaupun hanya tiga pertanyaan akan tetapi membutuhkan usaha kita sepanjang hidup membutuhkan keistiqomahan kita di dalam hidup karena yang bisa menjawab pertanyaan itu bukanlah yang hafal jawabannya tetapi yang diberikan kemudahan oleh Allah taala yang diberikan keteguhan tathbitullahul <-tuh> ladina amanu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan kepada siapa? Orang-orang yang beriman di kehidupan dunia diberikan istiqomah. Wafil akhirah dan di akhirat ketika ditanya oleh malaikat, dimudahkan oleh Allah ta'ala untuk menjawab pertanyaan itu. Dan pertanyaan itu bukanlah satu pekan atau sebulan setelah dikubur, tidak, langsung setelah proses penguburan selesai, Datang malaikat dan bertanya, "Dan apabila seseorang selamat di dalam kubur, maka selanjutnya akan mudah. Sebagaimana di dalam hadis bahwa kuburan itu adalah tingkatan pertama dari kehidupan akhirat, barang siapa yang selamat di situ, maka sesudahnya akan lebih mudah." Oleh karena itu, persiapkanlah untuk menjawab tiga pertanyaan ini, yaitu dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan mentauhidkannya. Kemudian beriman kepada Rasulullah SAW dengan mengikutinya dan dengan memperdalam ajaran agama Islam kita dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pertanyaan, Adapun yang kedua, bekal yang harus kita persiapkan adalah amal soleh. Allah Taala berfirman, Watazawadu Carilah oleh kalian bekal dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena ketika seseorang meninggal, di dalam hadis disebutkan yad baul mayyita salasah, yang mengiringi orang yang meninggal itu ada tiga perkara. ji'u isnani waya wahid, yang dua pulang, yang satu tetap di situ. Mengikutinya ahluhu keluarganya, wa maluhu hartanya, wa amaluhu dan amalnya itu tiga yang mengikuti orang ketika dikubur sedangkan yang dua pulang keluarganya dan hartanya tidak mungkin keluarganya dan hartanya mau tinggal di situ yang tinggal bersamanya hanya satu yang menemani, menam, menemani-nya, menyertainya yaitu amaluhu, yaitu amalnya itulah yang harus kita persiapkan setiap saat, setiap hari untuk menemui kematian Bukan hanya menumpuk harta dan kekayaan, kita persiapkan amal soleh, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, terutama yang wajib-wajib, terutama sholat lima waktu. Perbaikilah sholat lima waktu kita, dan perintahkanlah keluarga kita untuk menjaga sholat lima waktu, karena apabila sholat lima waktu kita baik. Amal kita yang lain pun akan mudah perhitungannya. Tapi, kalau sholat lima waktu kita tidak baik, walaupun kita banyak sodakoh, banyak menolong orang, tetap perhitungannya akan sulit. Karena itu, yang pertama akan dihisap. Demikian juga, tidak cukup kita untuk melaksanakan amal soleh tanpa kita meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita tahu bahwa di sana ada dosa yang kadang-kadang tidak hanya mengurangi kebaikan kita, tapi juga kadang menghapus segala kebaikan kita. Maka, hendaknya kita berusaha meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, terutama perbuatan syirik yang menyebabkan pahala kita terhapus, terutama dosa-dosa dan maksiat yang berkaitan dengan orang lain. Riba mendolimi orang lain tidak cukup kita hanya bertobat kepada Allah Ta'ala saja tanpa kita menyelesaikan urusan itu dengan yang bersangkutan di dunia man min irdihi yakuna dinarun barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya baik itu berupa kehormatan ataupun yang lain harta dia telah mengambil harta orang lain selesaikan hari ini sebelum nanti di akhirat tidak ada lagi tebusan dengan dinar ataupun dirham orang kaya tidak bisa menebus kedolimannya kepada orang lain dengan hartanya yang banyak barang siapa yang memiliki kebaikan akan diambil kebaikannya diberikan kepada orang yang didolimi tapi kalau dia tidak punya kebaikan, maka diambillah dosa orang yang didolimi dan akan ditimpakan kepadanya. Sehingga mungkin dia tidak sadar bahwa dia punya kebaikan yang banyak, terhapus, hilang, bangkrut. Gara-gara kebaikannya diberikan kepada saudara yang didolimi. Dan kedoliman itu kadang atau seringkali tidak kita sadari kita merasa telah berbuat kebaikan yang banyak, kadang kita tidak menyadari bahwa kita telah mendolimi saudara kita walaupun hanya dengan lisan kita. Maka hendaklah berusaha untuk menyelesaikan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah atas orang yang di bawah tanggung jawab kita. Karena sejatinya kita ini semua adalah pemimpin. Ala kullukum kullukum Masulun Ketahuilah bahwasanya kalian itu adalah pemimpin dan kalian bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya. Seorang suami pemimpin bagi keluarganya dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Taala baik tidaknya keluarganya. Bahkan seorang istri juga dia bertanggung jawab terhadap keluarganya dan anak-anaknya. hendaklah persiapkan jawaban untuk menjawab pertanggungjawaban ini. Kadang-kadang kita sudah merasa menunaikan tanggung jawab kita kepada keluarga kita, memenuhi nafkah, tempat tinggal, makan, minum, kendaraan yang bagus. Tapi mungkin kita tidak sadar bahwa kita mengabaikan tanggung jawab menyelamatkan mereka dari neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Sungguh cukup dikatakan seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang di, di bawah tanggung jawabnya. Banyak di antara kita tidak menjaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik, tidak menjaga kesucian keluarga kita. Bahkan Naudzubillah banyak di antara kita yang membiarkan anak-anak perempuan kita berjalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kita sedikitpun tidak merasa risih, tidak cemburu. Di dalam hadis ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Taala dan tidak masuk surga. yaitu orang yang kecanduan minum minuman keras, mabuk-mabukan, al-akuliyalidayhi <tell> orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, ada yus Allah diyukirul khubsafi ahli. Dayus yang membiarkan perbuatan maksiat terjadi pada keluarganya. Sedikit pun hatinya tidak tersentuh untuk memberikan nasihat kepada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Terutama banyak fitnah yang menimpa kita adalah banyak diantara kita yang masih membiarkan istri dan anak-anak kita tidak memakai pakaian yang syar'i. Ingat itu adalah awal daripada fitnah wanita. Banyak diantara mereka yang merasa tidak tersentuh. Padahal jelas-jelas Allah Ta'ala berfirman. Ya ayuhan Nabi yukul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan para wanita yang beriman untuk melabuhkan jilbab jilbab mereka. Bukan hanya memakai jilbab tapi melabuhkan, memanjangkan sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Demikian juga di dalam surah An-Nur ayat 31 waliyadrib nabi khumurihin 'ala cuyubihinna ndaklah mereka memanjangkan khimar, jilbab-jilbab mereka di atas dada mereka, tertutup. Itulah tanggung jawab yang paling berat yang kita pikul, yang dipikul oleh setiap pemimpin keluarga untuk menyelamatkan keluarganya di akhirat kelak. Dan dia akan menjawab pertanyaan itu di hadapan Allah taala. Dan yang keempat, yang kita persiapkan adalah Menjawab hisap atau pertanyaan yang berkaitan dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Begitu banyak kita mendapatkan kenikmatan, harta, keamanan, bahkan kesehatan yang di hari-hari ini merupakan kenikmatan yang sangat-sangat berharga. Kita tidak mensyukurinya, semua akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala, terutama kenikmatan harta. Pertanyaannya ada dua: dari mana kita dapatkan? dan kemana kita belanjakan. Apakah kita mendapatkannya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Mencuri, merampok, suap, dan sebagainya. Dan kemana kita belanjakan harta kita? Apakah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ataupun tidak? Itu akan ditanya. Akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sumalatus yauma idin anin Kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanya oleh Allah Taala pada hari kiamat tentang kenikmatan. Oleh karena itu harta yang setiap orang ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya, dia tidak sadar bahwa harta itu terkadang mengperlambatnya untuk masuk surga. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa orang-orang yang fakir akan masuk surga sebelum orang-orang yang kaya selama setengah hari yaitu 500 tahun kenapa? karena hisap yang begitu berat terhadap harta belum tentu dia akan selamat di dalam menghadapi hisap tersebut apabila ada kesalahan di dalam mendapatkan harta dan membelanjakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waladhi nafsi biyadi, inna minan naimil ladhi tus aluna anhu yom al kiamah, zilun baridun, warutobun tayibun. Sesungguhnya demi yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya termasuk kenikmatan yang akan ditanya kepada kalian pada hari kiamat adalah dilun baridun, apabila kita berteduh di bawah pohon yang rindang kita tidak kepanasan Rutobun toibun, buah kurma yang kita makan Maun baridun, air yang dingin Kalau saja kita berteduh di bawah pohon tidak kepanasan saja akan ditanya tentang kenikmatan itu Bagaimana apabila kita tinggal di sebuah rumah yang besar Kalau saja makanan kurma satu biji itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala bagaimana dengan segala banyak makanan dan kenikmatan yang kita makan. Kalau saja air dingin yang kita minum saja ditanya oleh Allah Ta'ala akan dihisap bagaimana segala bentuk macam minuman yang mi segar yang kita minum. Segala macam minuman yang nikmat yang kita minum tentu akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dan akan dihisap, diperhitungkan dia di hari kiamat oleh Allah Ta'ala. Inilah empat perkara yang harus kita persiapkan jawabannya sehingga menjadi bekal yang baik bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khotbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah di dalam perjalanan hidup kita sehingga kita bertemu dengan Allah taala dalam keadaan husnul khotimah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjawab pertanyaan dan untuk melalui hisab di akhirat kelak dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan saudara-saudara kita dan mudah-mudahan Allah taala segera mengangkat pandemi dari negeri yang kita cintai ini Aku luka kau lihat dah. Astagfiru wahai walakum. Walisairil muslimin awal muslimat. Astagfiruhu innahu wal kafuru rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa salli wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah amma ba'du ma'asirul muslimin jama'a salat jum'ah rahimani wa rahimakumullah hari jum'at merupakan sayyidul ayam dimana Allah ta'ala dan para malaikatnya senantiasa bersalawat ke atas rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ta'ala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة wa min jami'i biladil 'alami amah wa sallallahu wa sallam 'ala muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin